teh baik-baik, kompak. Iya, apalagi bapak-bapaknya pada unik, lucu-lucu. Iya lucu, nggak biasa olahraga, badannya digerakin dikit, langsung keseleo. Apa? Itu Mak Eros? Ayo kita ke sana. Iya, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama Mimin. Eros. Ma, sakit? Iya. Tiba-tiba kepala pusing. Kalau begitu kita ke dokter aja atuh. Ayo kita anterin. Iya. Tadi teh kita lihat Sobri sama Dedeh masih sibuk ngurusin orang senam. Terima kasih, ini udah mendingan kok. Nggak enak juga sama Dede, nanti dia tersinggung kalau orang lain yang nganterin emak ke dokter. Sarapan dulu atuh mak, nanti kalau telat makan, kepalanya tambah sakit. Emak biasa sarapan siang. Mak, sarapan itu harus, mak. Nggak apa-apa, nasinya juga nggak ada. Biar kita beliin ya. Ayo, amak di sini saja ya. Sambil nemenin Mak Eros, biar apa yang pergi nyari ke warung nasi ya. Iya, Pak. Enggak usah. Sebentar lagi Dede datang, nanti dia tahu. Memangnya emak tidak diurusin sama Dede? Diurusin. Dede teh sayang sama emak. Tapi kan sekarang dia sudah nikah. Ya, dia harus urusin suaminya. Sekarang kalian pulang aja. Dede nggak senang kalau orang lain ngajak ngobrol emak. Dikira nanti emak cerita yang enggak-enggak. Ayo kita pulang. Ya udah, Mak. Saya pamit dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Ya.